Draw babak 16 besar, Indonesia, International Challenge 2024, hari Kamis, 24 Oktober. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Indonesia International Challenge akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Indonesia. Di sektor Tunggal Putra, pertandingan Indonesia International Challenge baru memasuki babak 32 besar, di mana Indonesia berhasil meloloskan 8 wakilnya. Di babak 32 besar Tunggal Putra, pemain Indonesia, Pradiska Bagasujiwo, akan melawan pemain Thailand, Wongsup Wongsup In. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Pradiska Bagasujiwo. Cesar Hiren Rustavito juga akan melawan pemain Chinese Taipei, Zheng Wu. Rekor pertemuan, 0-0. Bismo Raya Oktora akan melawan pemain Chinese Taipei, Wei Chengsu. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Jason Chris Alexander akan melawan pemain Chinese Taipei, Xin Tetu. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Muhammad Reza Al-Fajri akan melawan pemain Malaysia, Ong Zhen Yi. Rekor pertemuan, 0-0. Johannes Saud Marcelino akan melawan pemain Malaysia, Jan Jirehli. Rekor pertemuan, 0-0. Ifsan Leonardo Immanuel Rumbai akan melawan pemain Thailand, Puritat Are. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Muhammad Zaki Ubaidillah akan melawan pemain Malaysia, Chua Kim Sheng. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Muhammad Zaki Ubaidillah. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Indonesia hanya meloloskan 3 wakilnya. Bilqis Prasista, Mutiara Ayu Puspitasari, dan Kaila Legiana Agata. Bilqis Prasista akan melawan pemain Sri Lanka, Pranitma Lianage. Rekor pertemuan, 0-0. Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan pemain Malaysia, Ong Sin Yi. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Mutiara. Dan Kaila Legiana Agata akan melawan pemain Chinese Taipei, Li Yu Xuan. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Li Yu Xuan. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Indonesia juga berhasil mendominasi dengan meloloskan 9 wakilnya. Di babak 16 besar ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Ericioce Yaakob Rambitan akan melawan sesama wakil Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Adrian Pratama. Alden Levilson Putra Mainaki, Alwayne Janje Putra Mainaki, juga akan melawan sesama wakil Indonesia, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya, Anselmus Breagit Freddy Prasetya, Pulung Ramadan, akan melawan Zi Weihi, Huang Jui Suan. Sementara itu, Michael Kaldrian Wiguna, Gabriel Christopher Winta Wijaya, akan melawan Chiang Chien Wei, Wei Chun Wei. Asgar Hervanda, Reza Dwi Cahya Purnama, akan melawan sesama wakil Indonesia, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo Rindo. Dan Muhammad Putra Arwiansyah, Tege Satriaji Cahyo Hutomo, akan melawan Lu Ching Yao, Wu Guan Sun. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Indonesia juga berhasil mendominasi dengan meloloskan 8 wakilnya. Di babak 16 besar ganda putri, pasangan Indonesia, Ardita Anjani, Titis Maulida Rahma, akan melawan Xie Pei Shan, Hung Enzu. Isyana Syahira Media, Rinjani Kwinara Nastin, akan melawan Liu Suan, Liu Hua. Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan Li Ziking, Su Sintio. Sementara itu, Ridya Aulia Fatasha, Anissa Naya Kamila, akan melawan Jia Yinlin, Sung Yi Suan. Keli Larissa, Rachel Alessia Rose, akan melawan sesama wakil Indonesia, Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu. Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan melawan Pichamon Pacara Pisutsin, Nana Pasuklat. Dan Sofi Almusira Asyarunisa, Anisha Widya Permatasari akan melawan unggulan kedua, Nicole Gonzalez Chan, Yang Chuyun. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Indonesia berhasil mendominasi dengan meloloskan 8 wakilnya. Bahkan 3 di antaranya telah dipastikan lolos ke perempat final setelah lawannya memutuskan untuk withdraw. Ketiga pasangan Indonesia yang dipastikan lolos ke perempat final adalah Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, Jafar Hidayatullah,
Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, dan Amri Syanawi, Nita Violina Marwah.